Burung Garuda adalah simbol nasional Indonesia. Garuda dipilih karena dianggap sebagai burung mitos yang memiliki makna kesaktian, kekuatan, dan keadilan. Nama ilmiah burung Garuda adalah Gyps fulvus. Nama ilmiah ini berasal dari bahasa Latin, di mana Gyps berarti burung pemakan bangkai dan fulvus berarti kuning kecoklatan. Burung Garuda adalah burung pemangsa yang tergolong dalam keluarga Accipitridae. Mereka merupakan predator yang tangguh dan terkenal dengan kekuatan serta kecepatan mereka dalam berburu. Burung Garuda dapat ditemui di daerah yang luas, mulai dari Eropa hingga Asia. Mereka biasanya hidup di pegunungan dan dataran tinggi. Burung Garuda memiliki sayap yang sangat lebar, dengan rentang sayap mencapai 2 hingga 3 meter. Sayap yang lebar ini memungkinkan mereka untuk terbang dengan stabil di udara. Meskipun memiliki julukan sebagai Raja Langit, burung Garuda sebenarnya adalah pemakan bangkai. Mereka sering memakan hewan-hewan kecil yang telah mati. Selain di Indonesia, burung Garuda juga memiliki makna khusus dalam budaya Hindu. Dalam mitologi Hindu, Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu. Sebagai simbol nasional, burung Garuda digunakan dalam berbagai logo pemerintah dan lembaga di Indonesia, termasuk dalam lambang negara, lambang TNI, dan lain-lain.